Halo guys, hari ini kita buat camilan di hari libur, hari Sabtu. Camilannya unik nih guys. Kita buat seperti roda mobil nih, ban mobil bulat-bulat. Nah ini guys, maklum buatan sendiri nih, agak ada yang agak-agak coklat tuh, kayaknya kepanasan minyaknya nih guys, ya, cemong-cemong gitu. Nah ini bahannya sederhana, ada macam bahan utamanya tepung ya, tepung terigu, kuning telur, susu bubuk, permipan, pakai telur berapa butir telurnya? Telurnya satu butir, kuningnya aja dipakai garam sedikit, garam dapur. Dikasih airnya air dingin, bisa air es. Nah ini dibuat adonan, dijadikan satu ya, telurnya dikocok, dicampur tepung terigu. Oh ya, menteganya pakai mentega juga. Jadi setelah diadonin, ditutupin ya, didiamkan gitu, tapi ditutup yang rapat biar ngembang maksudnya. Nah hasilnya begini guys tuh. Cuma nih maaf aja nih, ada gosong nih, kayaknya apinya terlalu besar kayaknya nih. Harusnya apinya itu awalnya panas, tapi setelah agak panas dikecilin, nah itu baru pas tuh. Mantap tuh, lumayan buat camilan nih. Gulanya ada sih, kita tinggal ditambahin gula apa halus ya, tinggal diaduk langsung santap. Oke guys ya, cukup sekian aja, semoga bermanfaat, sampai jumpa.